Kan gue udah sebulan ya nggak di situ, masih aja gue dikirimin video-video sama foto-foto di kosan. Video-video apa? Gak? Itu, masa gue dikirimin semut-semut merah lah, hah? Rumput yang bergoyang lah, hah? Semuanya dikirimin ke gue, ngapain coba? Kode kali. Maksudnya apa? Ya kangen kali sama lu, sekarang kosan sepi, tinggal gue doang sama si tante itu tuh. Ya tapi kan gue kayak ngapain sih dikirimin kayak gitu, gak penting. Nih gue kasih tahu ya, sekarang Pak Andre itu jadi pendiem. Oh gitu, terus? Ya elah, lu mau ikut-ikutan aja dah. Ya udah deh, gue di sini aja, lu duduk. Enggak, gue sini. Yaudah. Duduk. Pak Andre itu jadi pendiam. Eh, awas kakinya, kita gini. Gue gak ngeliat itu atas dulu. Gak bisa ngurutin nih bocah. Suasana kosong. Kan high level. Jadi muram sekarang. Muram? Iya. Oh, sedih ya. Kok dia bisa? Ya. Hah? Bisa. Ini pada keluar dari kosan aku. Kasihan Pak Andre sekarang kalau pagi nginjek-injek batu putih hai sambil nyanyi-nyanyi. Ini stres ya? Jam 10 nih, jadwal dia jam 10. Senam jantung sehat. Gini-gini, 10:30 mecah-mecahin botol pakai tenaga dalam. Udah batu putih. Kasihan. Udah gitu sakit-sakitan sekarang. Sakit apa? Bapak kos harus cuci darah, udah gak kuat ke rumah sakit, nyucinya pakai sabun colek lagi. Pantes ya bapak itu kadang-kadang suka bau-bau ini, bau-bau so gitu. Bobo omo biru. Bobo deterjen. Alala. Wendy, bro. Yo, bro. This is my very very best friend. Halo, Sur. Bentar. Oke, okay, Wendy. Ya. Yeah. Surya. Surya tahu gue. Temen gue ini. Oh my god. Surya nih. Oh my god. Anak pang. Iya kan? Anak pang. Yo, kalian ojek. Anti ketampanan. Kemapanan. Anti ketampanan. Wendy. Lu bikin. Udah. Lu bikin malu gue. Aku habis beli kacamata. Nah tuh. Kacamata apa? Coba. Wow. Buat kita bersama bro. Keren. Lihat. Aduh. Ada kacanya. Ada kacamata. Coba lu pake. Pakein itu. Kayak Robocop ya. Tunggu deh. Robocop. Ini apa sih? Anak teknik sipil. Anak teknik sipil. Cedea deh. Kok lu tau nama aku sih? Aku denger dari belakang tadi. Selama ini bukan Pak Andre doang yang baik anak, sama aku. Anak teknik sipil itu bawanya desain. Aku tadi. Bukan bawa jebakan udang windu. Aku tadi aku bawa ini. Bawa dia. Aku rebutan sama Wendy. Enggak, karena emang kita sama-sama anak teknik sipil. Gue yang ngerancang, dia yang ngebangun. Oh gitu? Iya. Kuli dong! Iya! Iya, dorongan. Aduh kayaknya capek ya kita ya. Coba ngobrolnya sambil dulu, sambil kita gelar dulu. Ini makanan semua kan isinya. Bukan makanan kan? Dong, itu kan gambar. Gambar. Ih, masa gak tahu. Bang! Jadi itu apa? Gambar apa sih? Lanjut dagang tebu sono. lu dihubungin sama Andre gak? Ih, Andre. Gua tuh tadi baru cerita. Ini kita udah sebulan gak di kosan, tapi kenapa dia masih ngirimin gue video, foto? Bisa gak, Wen? Kayak gak penting banget gitu, ngapain? Lu masih hubungin lo gak? Masih. Bilang apa? Tebel bahannya ya? Tebel lah. Gue abis blok nomornya Pak Andre. Masalahnya Pak Andre tengah malam suka ngirim-ngirimin foto, video, telanjang. Telanjang bener? Oh, foto monyet. Lu tenang jadi bola dari Terenggiling ini. Hai. Loh, pada. Katanya demen sama dia. Tuh. Namanya siapa? Wah, kalah lo. Kalah lah. Ya, Sur. Ya udah lewat. Lu gak liat tatonya. Nama saya tadi namanya. Carlos Wen. Jihan. Sendiri aja nih. Surya kalah sama kretek. Tadi gue ditelepon sama Bu Nunung. Dia katanya mau ke kampus, mau ke sini. Ngapain? Nyamperin lu pada. Ya, kita kan suruh balik lagi nih. Lu pakai lu angkat. Ya gua angkat lah, orang gua masih ngekos di situ. Lu mau mati iya. Deh. Pak Andre udah sekong-sekongan sekarang. Dia sekong, Nek. Sakit-sakitan. Sakit? Iya. Tuh lo sih, Wen. Berlebihan. Dia kan paling sayang sama lo. Berlebihan. Paling sakit-sakit biasa doang, namanya udah umur. Udah banyak hadiah-hadiah yang gak dikasihin ke lu tuh. Mau dikasihin nanti katanya. Feeling gua mah deh sebenarnya panitia gathering. Ketua bazar. Sisa door prize ya? Iya, sisa door prize. Ya. Belum dibagi-bagi ke tamu. Katanya Bu Nunung mau kesini. Mau ke kampus, saya bilang kampus aja kalau mau ketemu Wendy sama dia.
Orang pada di kampus hari ini saya bilang gitu. Ya bilang apa nih kita? Daripada saya dikejar-kejar mulu bilang kangen. Mendingan suruh pada ke kampus aja. Ya kan dia datang sini. Eh ibu. Sur. Jantungan bu. Udah musimnya festival layangan Sur. Enggak, gua nanya sama lu. Belum. Belum. Udah gua pengen main. Eh Jen, kita pergi. Eh, kalian gak kangen sama ibu? Enggak. Heh. Gimana? Pen, cewek. Ya. Udah digandeng lo. Telat lo. Bu. Kamu tahu ini, bu? Enggak? Bapak sakit. Ini bapak tuh kepengen banget ketemu sama kalian-kalian. Bu, saya udah pindah kos, Bu. Udah. Iya, Bu. Bapak tinggal tulang sama daging. Iya, Bu. Normal. Kulit sama tulang baru. Tulang iya baru. Ya, aku teleponin bapak ya. Kalian ngomong ya. Kalian balik. Sekarang kamar mandinya udah ada di dalam. Alhamdulillah. Kita gak kamarnya di luar. Sama aja itu namanya toilet umum bu, kalau kayak begitu. Aku teleponin ya. Iya udah. Ya, kalian harus ngomong sama bapak biar bapak lega, biar bapak sembuh, kasihan gitu loh. Iya bu, iya bu, iya bu, iya bu. Iya bu. Aku belum siap jadi janda. Tapi bapak udah siap jadi duda bu. Bapak tapi nggak harap jadi duda. Password, password, password. Sur. Kayak lagi cerdas cermat ya. Iya. Sur, kayaknya malu dah. Kenapa emang? Demen banget mukul handphone. Boy. Hah? Panggil apa? Boy. 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 Si Boy. Dia manggil aku Plekki, aku manggil dia Boy. Mohon maaf. Plekki ini apa ya? Plekki mah. Nih. 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 Ibu. Tante. Yati, Yati. Yati. Bapak bawa ke puskesmas. 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 Ngomong puskesmas saya susah banget. Puskesmas. Puskesmas. Yang jangan-jangan bapak sakit gara-gara bapak, ibu. Bapak tolong bawa ke psikolog. Ya, ya itu. Tolong. Nih ngomong sama bapak langsung ya. Bapak pasti seneng deh kalau lihat anak-anak. Bapak. Pak. Nih pak. Nih, boy, ini. Pak, sini pak. Ini, sini, pak. Halo, pak. Pak, ya, saya taruh ya, pak, ya. Nih, sini, pak. Pak Andri. Halo, pak. Siapa itu? Dari mana ini passwordnya, pak? Hey. Hey. BTS Yahoo. Bagus. Pak. Bapak ya. Bapak sakit. Ini Wendy. Iya, pak. Tuh, kelapa mana? Wendy. Kamu kok mesra banget sih? Bapak sakit apa? Bapak lagi kena deh. Ya, kuis dong, kuis dong, kuis dong. Pak, ini udah 3 hari bapak nggak kuat. Setiap bapak makan, bapak muntah. Hah? Dokter bilang bapak kena asam. Kenapa pak? Apa tuh pak? Pak, kena. Kok hilang sinyalnya? Pak, halo. Ya, bapak didiagnosa dokter, bapak kena asam lambung. Dan lambung juga doang. Penyakitnya macam-macam kompleksi. Komplikasi. 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 Lu kan pengen lagu. Komplikasi, baju angkatan. Penyakit macam-macam. Komplikasi. Emang cocok nih nikah sama Andre. Ngomongnya salah mulu. Pak. Dokter bilang kalau saya gak segera dirawat, saya bisa kena demam berdahlan. Berdarah. Demam berdahak, Pak. Pak, minum air putih yang banyak takut gagal ganjil, Pak. Iya. Itu ganjil genap. Bapak sebetulnya enggak sakit, Bapak sehat. Bapak tuh cuma kangen sama kalian bertiga. Tuh. Apalagi sama Wendy. Semua dia. Udahlah bawain apa aja yang dia mau. Pak, jangan sering keluar malam terus cuma pakai kaos. Nanti kena paru-paru basuh, Pak. Basah. Ya kan kebasuh. Iya pun. Jadinya basah. Ya, Bapak minta satu permintaan aja. Apa, Pak? Kamu kesini bawain Bapak oleh-oleh. Terus Bapak ajak jalan-jalan. Bapak pengen banget nonton. Banyak! Itu banyak, bukan satu. Katanya cuma satu. Saya lagi sibuk, Pak. Sibuk kuliah sama Dea. Tolong. Ujian. Kamu ujian. Bapak pengen nonton Black Adam. Hah?
Apa, Pak? Pengen nonton Blackpink. Blackpink? Ya, Blackpink. Ya, sempetin cecunguk Bapak ya. Cenguk. Denguk, Bu. Denguk, bukan cecunguk. Pak, sebab Pak kecoa. Ya, iya, nanti deh. Ya, saya juga ya, sembuh. Nanti disempetin. Ya, Pak. Surya. Ya, Pak. Dea. Iya, Pak. Bapak mohon, main-main ya. Main kemana, Pak? Main kemana? Main yang jauh. Kemana, ke? Sudah, diduga. Udah, Pak. Matiin aja. Kamu dulu yang matiin. Kamu dulu yang mati apa dulu yang apa? Gimana, matiin, Pak? Matiin, kamu mati. Yang mati. Sebenarnya kamu dulu yang mati, Bapak. Kamu dulu yang mati tadi. Wih. Ini pakai tenaga dalam, nih. Ya udah Bu, nanti kita udah main deh ke dateng rumah. Ya. Iya, nanti datang. Sudah ya. Kita mantap bawain apa lo ya buat Bapak ya? Bawain aja yang ringan-ringan kan khususnya udah. Apa? Duren, duren. Makan duren. Udah uang 10.000. Ibu mesenin kayak gini, untung saya kalau mau, aduh. Pak. Aduh. Pak, gimana nih, Pak? Tarik. Ah. Kamu jangan duduk di situ.